Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Camat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam keluarga Malaysia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Alhamdulillah. Syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan dan kesihatan untuk merasai nikmat berpuasa dan beribadah di sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya meraikan Hari Raya Aidilfitri. Justru sempena hari yang mulia ini, saya mewakili seluruh warga Jabatan Bomba dan Camat Malaysia ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi kepada seluruh ahli keluarga Malaysia yang disayangi. Keluarga Malaysia yang dihormati sekalian, setelah 2 tahun kita menyambut Hari Raya dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19, alhamdulillah, pada tahun ini, insya-Allah, kita sudah boleh pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara. Saya yakin semua amat teruja, namun dalam kegembiraan, semua ahli warga Malaysia haruslah sentiasa saling mengingati antara satu sama lain untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan kebakaran di sepanjang musim perayaan ini. Sebelum pulang ke kampung halaman, ambillah masa periksa semua sambungan elektrik dan pastikan ianya telah ditutup. Amalkan panduan penggunaan elektrik yang selamat dan bijak sebelum meninggalkan kediaman. Bagi yang memandu, pastikan kenderaan berada di dalam keadaan baik dan selamat serta sentiasa berwaspada ketika dalam perjalanan. Biar lambat asalkan selamat. Selain itu, diingatkan kepada semua dalam kita bergembira menyambut Lebaran, janganlah kita lupa untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan mengikut norma baharu dalam menangani penularan COVID-19. Patuhilah Standard Operating Procedures pasca peralihan ke endemik yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Amalkan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Keluarga Malaysia yang disayangi, sepanjang musim perayaan ini, Jabatan Bomba dan Camat Malaysia selaku frontliners keluarga Malaysia sentiasa bersiap siaga bagi menangani kes-kes kecemasan dan juga membantu melaksanakan ops perayaan dan ops gerakan COVID-19. Di seluruh negara, 80% anggota bomba komited untuk melaksanakan tugas sepanjang Aidilfitri ini demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan anda semua terjamin. Kepada semua anggota bomba dan penyelamat yang bertugas sepanjang musim perayaan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas pengorbanan anda bagi memastikan keselamatan masyarakat dan negara terjaga. Saya turut mendoakan agar anda semua sentiasa diberi keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang menjalankan tugas. Bagi anggota yang diberi peluang bercuti, kekalkan jiwa seorang wira merah di mana sahaja anda berada. Bantulah juga mereka yang dalam kesusahan sekiranya diperlukan. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga Jabatan Bomba dan Camat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak, terutamanya kepada rakan-rakan strategik Jabatan Bomba dan Camat Malaysia, termasuklah jabatan-jabatan kerajaan, pasukan bomba sukarela, badan-badan profesional, pertubuhan-pertubuhan NGO, rakan-rakan media serta individu-individu
yang telah banyak menyumbang tenaga dan kepakaran kepada jabatan. Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kelembutan lidah, ada juga ketelanjuran kata. Dalam komitmen menabur jasa, ada juga raga terluka. Dalam gurau senda, sudah tentu ada kilap dan dosa. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami, warga Jabatan Bomba dan Pemimpin.